Lesti Kejora blablakan mengaku memberikan izin poligami kepada suaminya, Rizky Billar. Namun tentunya harus ada syarat yang dijalani oleh sang suami. Hal tersebut disampaikan kepada Rudy Salim kepada sang pengusaha. Rizky Billar awalnya mengungkapkan istrinya tidak pernah melarangnya untuk membelikan sesuatu. Hal tersebut juga yang membuatnya kagum pada sosok istrinya itu. Itu yang aku kagum, dia nggak pernah ngelarang aku beli sesuatu, kata Rizky Billar kepada pemilik kanal Prestige Production tersebut. Lesti Kejora pun menimpalinya, dia menyebut hal tersebut menjadi salah satu cara untuk menghargai suaminya yang telah bekerja keras mencari nafkah. Rudy Salim pun kemudian penasaran apakah sang pedangdut juga memberikan izin untuk menambah istri alias poligami. Mendengar pertanyaan tersebut, suami Lesti Kejora ini pun gelagapan dan bingung. Menurutnya itu sulit dan Rizky Billar yakin istrinya tidak akan memberikan izin atas itu. Itu sih yang agak susah dan gak mungkin, ya, jawab Rizky Billar. Berbeda dengan suaminya, Lesti Kejora justru mengaku mengizinkan Rizky Billar untuk poligami asalkan dengan satu syarat. Kalau itu saya sih lebih ke, oh iya, sini semua asetnya, kata Lesti Kejora. Begitulah informasinya, jika ada kesalahan kami minta maaf.